Sekarang baru jelas. Kamar kau bagus banget. Kayak lagi di hotel. Kemarin kita udah ketemu loh. Iya, cuma kemarin kan buram kan. Jadi aku gak ngeliat kamar kamu semuanya gitu loh. Fancy banget kamarnya. Itu sendirian seluas itu kasur. Iya. Yang di sebelah itu apa? Sebelah ini apa ini? Kiri-kiri. Kiri aku. Iya, kiri kamu sana berarti. Ih, keren banget kamu. Kayak luas ya, padahal enggak juga, guys. Aku pikir enggak, luas. Enggak. Aku pikir luas loh. Enggak. Itu kegedean kasur. Coba ganti kasur kayak gini nih. Nih. Ganti kasur kayak aku gini. Jadi kelihatan luas. Kalau kasur itu kegedean kasur itu. Enggak kok. Depan kamu apa depan kamu? Depan aku tembok. Tembok? Kecil ya padahal ya. Oke. Berapa umur kamu? Karena nge-lag. Karena nge-lag benar. Aku mau 17. Mau 17 tahun? Udah bisa bawa mobil? Belum. Pernah nyoba bawa mobil? Pernah. Bisa tapi? Dikit. Pernah bawa mobil ke jalan? Belum lancar. Di daerah rumah doang. Oke. Belajar ya. Berarti kamu nanti pas umur 17 langsung bikin SIM. Iya. Hobinya apa? Aku baca novel sih paling. Baca novel? Karena novel. Aku jarang keluar rumah. Ih. Emang kamu gak ada teman-teman yang ngajak keluar rumah? Enggak. Berhubung gini, berhubung kita seumuran, ayo keluar bareng sama aku. Emang enggak om ya hitungannya? Kayaknya om deh. Aku seumuran sama kamu, kamu mau 17 kan? Mana ada. Kamu jalan 17, aku baru jalan 16. Wah lebih muda malah. Enggak, Mbak. Iya. Kenapa kamu gak boleh keluar rumah? Enggak, bukan gak boleh. Kamunya gak mau? Gak suka, iya. Oke. Tapi kamu kalau sana teman kamu ngajak pergi, kamu keluar atau enggak? Keluar, tapi kalau enggak ada yang ngajak ya enggak, karena emang lebih suka di rumah. Keluar, cuma sampai depan gerbang doang. Masuk lagi. Sampai depan pagar doang. Iya. Beneran? Enggak. Tega banget temennya udah nyamperin. Iya, emang sedih, kasihan. Nah, kalau seandainya sekalinya kamu keluar rumah, itu berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali? Kalau yang wajib kayak minggu ke gereja gitu, itu pasti seminggu sekali. Tapi buat yang hangout sama teman-teman, itu kayak sebulan sekali belum tentu deh. Beneran? Iya. Kamu jarang itu. Emang jarang keluar. Tapi aku pernah sih waktu 2 tahun nggak keluar rumah. Gak itu pernah. Covid nggak sih? Hah? Itu Covid nggak? Pertama Covid, emang lockdown kan. Iya. Terus abis itu juga aku lagi fokus kayak live streaming kayak gini, nggak keluar rumah aku. Aku nggak perlu ngelihat dunia luar sebenarnya. Kenapa? Karena dunia aku kamu. Bocil. Kena. Siap. Masih kecil om. Aduh. Mampir dong ke live streaming aku dong. Iya, ini lagi ditonton. Komen. Gak bisa, aku belum subscribe. Oh. Yaudah bentar. Dari kemarin udah ketemu, subscribe aja enggak, buset dah. Astaga. Karena jarang nonton. Iya, oke. Tapi paling enggak ya subscribe lah. Coba komen sekarang. Bisa enggak? Nama YouTube kamu apa? Bisa. Rea ya, Rea.
Oh, oke, aku jadi moderator ya. Boleh. Oke. Guys, jagain adik kecil kita guys ya. Oke, jagain adik kecil kita ya. Nanti kalau dia mampir ke sini, say hi sama kalian, kalian juga say hi back sama dia, oke? Oke. Ya udah, aku mau pamit boleh? Boleh. Hmm. Mau nyari konten kan pasti? Iya, aku mau sekalian nyari kakak ipar buat kamu, oke? Oke. Kan kamu adik aku. Aku nyari kakak ipar dulu ya. Oke. Iya, boleh, boleh. Bye bye. Dadah. Bye bye. Are you sure?